Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menjelaskan sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan, maka di dalam rancangan perubahan APBD Kota Pontianak tahun 2022 telah terjadi penyesuaian terhadap target pendapatan daerah, di mana setelah melalui proses pembahasan formal oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka sampailah pada satu kesempatan, yaitu persetujuan DPRD Kota Pontianak terhadap rancangan perubahan APBD Kota Pontianak tahun 2022 dengan volume sebesar Rp1.814 triliun. Menurut Bahasan, secara umum rancangan perubahan APBD Kota Pontianak tahun 2022 yang disepakati adalah pendapatan daerah disepakati menjadi sebesar Rp1,78 triliun, lalu belanja daerah Rp1,76 triliun, dan pembiayaan daerah di sisi penerimaan disepakati sebesar Rp32,83 miliar, dan untuk sisi pengeluaran disepakati sebesar Rp48,18 miliar. Ya, alhamdulillah kita melaksanakan paripurna dalam rangka pengesahan dari beberapa agenda yang lalu, sehingga disepakatilah dan paripurna berani menghasilkan suatu persetujuan yang telah kita sepakati bersama. Ya, kami terus melakukan upaya dan mewanti-wanti terutama BKD untuk melakukan terobosan ataupun bagaimanapun caranya, artinya sesuai, tentu sesuai SOP atau aturan yang ada, bagaimana supaya BAD ini terus ada peningkatan seiring pas. Selama proses pembahasan rancangan perubahan APBD Kota Pontianak, Bahasan berpendapat bahwa telah terjadi sinergi yang solid dan komitmen yang kuat antara legislatif dan eksekutif untuk lebih fokus terhadap program dan kegiatan prioritas dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai bidang di Kota Pontianak dalam rangka mengantisipasi serta mengendalikan COVID-19 dan bencana lainnya sudah dianggarkan di dalam program kegiatan maupun di dalam belanja tidak terduga. Maulid Pon TV memberitakan.